灵，我们就哭喊的，不要凑满了，不要凑满了。这个时候呢，我那个丁小的弟弟不是给他给鬼子吃，吃的掉地下了嘛。有个鬼子，底下弟弟在底下哭了，那个鬼子把我那两个弟弟抽倒了以后，看那个小孩在哭，在我弟弟屁股高头一刺刀，一跳，我操！这个钱，看到我妈妈睡了，这个头，枪里珠子片，卡在了，睡了过来，我一看到我妈妈睡了。Untuk memahami apa yang terjadi di Nanjing, kita perlu melihat ke belakang. Pada awal abad ke-20, Jepang sedang dalam fase ekspansi agresif. Mereka telah mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang 1904 hingga 1905, menduduki Korea, dan mulai melirik daratan Cina. Sementara itu, Cina sedang mengalami masa transisi yang sulit. Dinasti Qing yang telah berkuasa selama berabad-abad runtuh pada 1911, digantikan oleh Republik Cina yang masih rapuh. Namun, apa yang terjadi di Nanjing, ibu kota Republik Cina pada saat itu, bukanlah pendudukan militer biasa. Kota ini kemudian menjadi saksi dari salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah manusia, yaitu pembantaian Nanjing. Puluhan ribu jiwa tak bersalah menjadi korban dalam peristiwa ini, yang hingga kini masih membekas dalam ingatan banyak orang. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa tragis ini, tonton sampai habis, karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media. Pada Agustus 1937, pasukan Jepang menyerang Shanghai. Pertempuran berlangsung selama 3 bulan, menjadi salah satu pertarungan terbesar dan paling berdarah di fase awal Perang Dunia Kedua. Meskipun tentara Cina bertempur dengan gigih, mereka akhirnya dipaksa mundur. Setelah jatuhnya Shanghai, jalan menuju Nanjing terbuka lebar. Pasukan Jepang bergerak cepat, meninggalkan jejak kehancuran di sepanjang jalan. Desa-desa dibakar, penduduk sipil dibunuh atau diperkosa. Ini adalah strategi teror yang disengaja untuk mematahkan semangat rakyat Cina. Di Nanjing, pemerintah Cina pimpinan Chiang Kai-shek berada dalam dilema. Haruskah mereka mempertahankan ibu kota atau mengungsi? Akhirnya, pada 1 Desember, keputusan diambil untuk memindahkan pemerintahan ke Chongqing di pedalaman Cina. Sebagian besar pejabat pemerintah dan warga asing meninggalkan kota. Namun, sekitar 500 ribu warga sipil tetap tinggal. Banyak di antaranya adalah pengungsi dari daerah lain. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan dan berharap yang terbaik. Tentara Cina yang tersisa di Nanjing berada dalam kondisi kacau. Banyak unit yang tidak terkoordinasi dengan baik, kekurangan senjata dan amunisi. Meskipun ada perintah untuk mempertahankan kota sampai titik darah penghabisan, moral pasukan sudah hancur. Pada 9 Desember, pasukan Jepang tiba di pinggiran Nanjing. Mereka mengelilingi kota dari 3 sisi, dengan sungai Yangtze di sisi keempat. Pengepungan pun dimulai. Selama 4 hari berikutnya, Nanjing dibombardir tanpa henti. Bom-bom menghancurkan bangunan, membakar rumah-rumah, dan menewaskan banyak warga sipil. Rumah sakit yang ditandai dengan lambang palang merah pun tidak luput dari serangan. Akhirnya, pada 13 Desember 1937, Nanjing jatuh. Pasukan Jepang memasuki kota melalui gerbang Guanghua. Apa yang terjadi selanjutnya akan diingat sebagai salah satu bab tergelap dalam sejarah manusia. Segera setelah memasuki Nanjing, pasukan Jepang memulai orgi kekerasan atau tindakan keji yang berlangsung selama 6 minggu. Kekejaman yang terjadi begitu mengerikan sehingga bahkan beberapa saksi mata asing mengaku sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Pembunuhan massal terjadi di seluruh kota. Tentara Jepang menembaki orang-orang di jalan tanpa pandang bulu. Mereka mengumpulkan pria yang dicurigai sebagai tentara Cina dan mengeksekusi mereka secara massal. Ribuan orang dibawa ke tepi sungai Yangtze, ditembak, dan mayat mereka dibuang ke sungai. John Rabe, seorang pengusaha Jerman yang menjadi saksi peristiwa ini, menulis dalam buku hariannya, "Pembunuhan terus berlanjut seperti ini sepanjang hari. Tidak ada yang aman. Mereka menembak siapa saja yang mereka lihat di jalanan. Jasad-jasad berkelimpangan di mana-mana." Namun, pembunuhan hanyalah awal dari kengerian. Pemerkosaan ini terjadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wanita dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga nenek-nenek, menjadi korban. Banyak yang diperkosa berulang kali, sebelum akhirnya dibunuh. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa tentara Jepang bahkan memaksa anggota keluarga untuk melakukan tindakan seksual satu sama lain. Minnie Vautrin, seorang misionaris Amerika yang mengelola pengungsian di Kinley College, menulis, "Ada banyak wanita muda di antara mereka, dan saya harus berjuang sepanjang malam untuk mencegah tentara Jepang membawa mereka pergi. Mereka datang lagi dan lagi. Sakit rasanya melihat ketakutan di mata para wanita ini." Penjarahan dan perusakan properti juga terjadi di mana-mana. Toko-toko dijarah, rumah-rumah dibakar. Banyak penduduk yang selamat dari pembunuhan dan pemerkosaan akhirnya mati kelaparan atau membeku di tengah musim dingin yang keras. Yang membuat kekejaman ini lebih mengerikan adalah fakta bahwa ini bukan tindakan spontan dari tentara yang tak terkendali. Ada bukti bahwa pembantaian ini direncanakan dan disetujui oleh komando Jepang. Panglima tertinggi,
Jenderal Iwane Matsui dilaporkan mengatakan kepada pasukannya, bunuh semua tawanan. Selama 6 minggu, Nanjing menjadi tempat di mana nilai-nilai kemanusiaan seolah lenyap. Estimasi jumlah korban bervariasi, tapi sebagian besar sejarawan meyakini bahwa setidaknya 300 ribu orang tewas, dengan ratusan ribu lainnya mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. Di tengah kengerian yang tak terbayangkan ini, sekelompok kecil orang asing memutuskan untuk tinggal di Nanjing dan membantu penduduk setempat, kebanyakan misionaris dan pengusaha, yang membentuk Komite Internasional untuk Zona Keamanan Nanjing. John Rabe, yang ironisnya adalah anggota Partai Nazi, menjadi ketua komite ini. Meskipun dia bisa dengan mudah meninggalkan kota, Rabe memilih untuk tinggal. Dia menggunakan statusnya sebagai warga negara Jerman, sekutu Jepang, untuk melindungi warga Cina. Rabe mengubah rumahnya menjadi zona aman, menampung sekitar 600 pengungsi. Dia sering berdiri di depan tentara Jepang, menggunakan lencana swastikanya untuk mencegah mereka menyakiti orang-orang yang berlindung di rumahnya. Ini Fautrin, yang dijuluki Dewi Mercy Nanjing oleh orang Cina, mengubah Qinling College menjadi tempat pengungsian. Pada puncaknya, dia melindungi lebih dari 10.000 wanita dan anak-anak di sana. Fautrin bekerja tanpa kenal lelah, sering berdiri di gerbang kampus selama berjam-jam untuk menghalau tentara Jepang yang mencoba masuk. Dr. Robert Wilson, satu-satunya dokter asing yang tersisa di kota, bekerja tanpa henti di rumah sakit Drum Tower. Dengan sumber daya yang sangat terbatas, dia merawat ratusan pasien setiap hari. Wilson menulis dalam suratnya, "Saya telah melakukan lebih banyak operasi dalam 2 minggu terakhir daripada yang saya biasanya lakukan dalam 1 tahun." John Mage, seorang pendeta Episkopal Amerika, tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, tapi juga mendokumentasikan kejaman yang terjadi. Dia merekam film dan mengambil foto-foto yang nantinya akan menjadi bukti penting tentang apa yang terjadi di Nanjing. Upaya para pahlawan asing ini berhasil menyelamatkan sekitar 250 ribu nyawa. Namun, pengalaman mereka di Nanjing meninggalkan bekas yang mendalam. Banyak dari mereka yang akhirnya menderita depresi dan gangguan stres pasca trauma setelah kembali ke negara asal mereka. Mini Fautrin, yang terus dihantui oleh ingatan tentang wanita-wanita yang tidak bisa dia selamatkan, akhirnya bunuh diri pada 1941. John Rabe, meskipun awalnya dipuji sebagai pahlawan di Jerman, akhirnya ditangkap oleh Gestapo dan diinterogasi karena kritiknya terhadap Nazi. Dia meninggal dalam kemiskinan pada 1950. Namun, kisah keberanian mereka menjadi pengingat bahwa dalam situasi paling gelap sekalipun, masih ada orang-orang yang berani berdiri membela kemanusiaan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia mulai mengetahui tentang kengerian yang terjadi di Nanjing. Namun, bagaimana peristiwa ini diingat dan diceritakan, berbeda-beda tergantung di mana Anda berada. Di Cina, pembantaian Nanjing menjadi simbol penderitaan nasional. Pemerintah membangun museum besar, mengadakan upacara peringatan setiap tahun, dan menjadikan peristiwa ini sebagai penting dari narasi secara nasional. Bagi banyak orang Cina, pembantaian Nanjing adalah luka yang belum sembuh, mengingat akan penderitaan yang mereka alami di tangan Jepang. Namun di Jepang situasinya lebih kompleks. Selama beberapa dekade setelah perang, ada upaya sistematis untuk meminimalkan atau bahkan menyangkal apa yang terjadi di Nanjing. Banyak buku teks sejarah di Jepang hanya menyebut peristiwa ini sebagai insiden Nanjing. Beberapa politisi dan sejarawan Jepang telah secara terbuka menyangkal skala pembantaian, mengklaim bahwa jumlah korban jauh lebih kecil dari yang dilaporkan Cina. Ada juga yang berpendapat bahwa kekejaman yang terjadi adalah bagian normal dari perang, bukan kejahatan khusus yang perlu diingat secara terpisah. Sikap Jepang terhadap pembantaian Nanjing telah menjadi sumber ketegangan diplomatik yang berkelanjutan dengan Cina. Setiap kali ada politisi Jepang yang membuat pernyataan yang meremehkan atau menyangkal peristiwa ini, reaksi dari Cina biasanya sangat keras. Namun, penting untuk dicatat bahwa sikap Jepang terhadap pembantaian Nanjing tidak monolitik. Iris Chang, seorang penulis Amerika keturunan Cina, memainkan peran penting dalam membawa pembantaian Nanjing ke perhatian publik internasional dengan bukunya The Rape of Nanjing, yang terbit pada 1997. Buku ini memicu perdebatan baru tentang peristiwa tersebut, baik di Jepang maupun di seluruh dunia. Perbedaan narasi tentang pembantaian Nanjing antara Cina dan Jepang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menghadapi warisan kolonialisme dan perang di Asia Timur. Bagaimana suatu negara harus mengingat dan bertanggung jawab atas kejahatan masa lalunya? Bagaimana kita bisa mengenang peristiwa yang menyakitkan sambil tetap berusaha untuk melanjutkan hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Namun, banyak yang berpendapat bahwa pengakuan yang jujur atas kesalahan masa lalu adalah langkah penting menuju rekonsiliasi dan perdamaian yang sejati. Pembantaian Nanjing bukan hanya peristiwa sejarah yang terkubur di masa lalu, tampaknya masih terasa hingga hari ini, mempengaruhi hubungan internasional, identitas nasional, dan perdebatan tentang perang dan kemanusiaan. Dalam hubungan Cina-Jepang, pembantaian Nanjing tetap menjadi isu sensitif. Setiap kunjungan pejabat Jepang ke Kuil Yasukuni di Tokyo, di mana beberapa penjahat perang kelas A dari Perang Dunia Kedua disemayamkan, selalu memicu protes keras dari Cina. Begitu juga dengan revisi buku teks sejarah di Jepang yang dianggap meremehkan kekejaman masa perang. Namun, dampak pembantaian Nanjing tidak terbatas pada hubungan bilateral kedua negara. Peristiwa ini telah menjadi bagian dari perdebatan global tentang kejahatan perang, tanggung jawab kolektif, dan bagaimana masyarakat harus menghadapi masa lalu yang kelam. Di Cina, pembantaian Nanjing telah menjadi bagian integral dari narasi nasional. Museum Pembantaian Nanjing yang dibuka pada 1985
menerima jutaan pengunjung setiap tahun. Film-film dan buku tentang peristiwa ini terus diproduksi, memastikan bahwa generasi muda Cina tidak melupakan penderitaan masa lalu. Sementara itu, di Jepang, meskipun masih ada yang menyangkal, kesadaran dan pengakuan akan pembantaian anjing secara perlahan meningkat. Beberapa sejarawan dan jurnalis Jepang telah melakukan penelitian mendalam tentang peristiwa ini, menantang narasi resmi yang cenderung meminimalkan kejaman yang terjadi. Secara global, pembantaian anjing telah menjadi simbol kekejaman perang dan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa ini sering dibandingkan dengan Holocaust dalam diskusi tentang genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembantaian anjing juga telah mempengaruhi pemikiran tentang hukum internasional dan hak asasi manusia. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh saksi mata asing di Nanjing memainkan peran penting dalam pengadilan kejahatan perang Tokyo setelah Perang Dunia Kedua. Ini membantu memperkuat gagasan bahwa ada standar universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi bahkan dalam perang. Namun, warisan pembantaian anjing juga harus menimbulkan pertanyaan sulit tentang bagaimana masyarakat harus menghadapi masa lalu yang traumatis. Haruskah fokusnya pada menuntut pertanggungjawaban atau pada rekonsiliasi dan penyembuhan? Bagaimana kita bisa mengenang peristiwa yang menyakitkan sambil tetap berusaha untuk melanjutkan hidup? Di tingkat individu, kisah para pahlawan Nanjing, orang-orang asing yang memilih untuk tinggal dan membantu, telah menginspirasi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi paling gelap, individu masih bisa membuat perbedaan dengan memilih untuk bertindak dengan berani dan manusiawi. Terakhir, pembantaian anjing menjadi pengingat yang kuat tentang bahaya nasionalisme ekstrim dan dehumanisasi musuh dalam perang. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana propaganda dan indoktrinasi dapat membuat orang bisa melakukan tindakan yang kejam. Dengan demikian, warisan pembantaian anjing bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang masa kini dan masa depan. Ini adalah peringatan tentang kemana kekerasan dan kebencian bisa membawa kita, dan panggilan untuk terus menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah konflik. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah pembantaian anjing ini? Mungkin yang terpenting adalah komitmen untuk selalu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bahkan atau terutama dalam situasi paling sulit. Ini berarti melawan kebencian dan prasangka, menolak propaganda yang mendehumanisasi yang lain, dan memiliki keberanian untuk bertindak ketika kita melihat ketidakadilan. Pembantaian anjing mungkin terjadi lebih dari 80 tahun yang lalu, tapi pelajaran-pelajaran darinya masih sangat relevan hari ini. Di dunia yang masih diwarnai konflik dan ketidakadilan, kisah ini mengingatkan kita akan konsekuensi mengerikan dari kebencian yang tidak terkendali, sekaligus menunjukkan potensi luar biasa dari keberanian dan kasih sayang manusia. Dengan mempelajari dan mengingat peristiwa seperti pembantaian anjing, kita tidak hanya menghormati mereka yang menderita dan mereka yang berani berdiri melawan kekejaman, kita juga memperkuat komitmen kita untuk membangun dunia yang lebih baik, dunia di mana kengerian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Sejarah tidak bisa diubah, tapi masa depan pasti ada di tangan kita. Dan dengan belajar dari masa lalu, kita bisa berharap untuk membentuk masa depan yang lebih damai, adil, dan manusiawi untuk semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share video ini ke teman-teman dan keluarga. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian atau topik yang pengen kalian lihat selanjutnya. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media.